Taman akan menghadapi Ismet Sofyan dan Bambang Pamungkas, juga Hasim Kipu yang telah hadir di kota Palembang ini. Sangat seru tentunya Super Big Match di hari ini. Sangat mumpuni untuk menjadi juara? Iya, saya kira sangat sekali ya. Karena kalau kita lihat tidak banyak berubah antara materi SFC yang lalu dengan yang sekarang. Bahkan ada tambahan-tambahan pemain yang punya naluri yang cukup tinggi seperti Jordan Moreira ya. Dan juga sekarang sudah begitu semakin baiknya penampilan dari Kip Sayam Bagans yang sebelumnya sempat menjadi asisten pelatih tapi karirnya langsung turun ke lapangan dan menerjemahkan strategi yang ada di locker room. Baik, inilah dia skuad dari Laskar Wong Kito yang menjadi tuan rumah untuk menghadapi singa atau macan kemayoran yang hadir di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan ini. Ya, Jakmania pun juga hadir di stadion ini untuk memberikan support tersendiri kepada Persija Jakarta yang musim lalu finish di urutan ketiga di bawah pelatih Rahmat Darmawan. Dan di musim lalu, kedua kesebelasan begitu emosional apabila berjumpa di Indonesia Super League. Apakah pertandingan di musim ini, di pertandingan keempat untuk kedua kesebelasan, sangatlah emosional untuk kedua kesebelasan ini? Firman Utina dan kawan-kawan akan berjumpa dengan Bambang Pamungkas. Dan inilah dia skuad dari Persija Jakarta. Kita saksikan ada Pedro Javier, pemain yang baru saja disahkan ITC-nya. Dan tentunya dapat diturunkan di malam hari ini untuk menghadapi Ponario Astaman dan kawan-kawan. Ferry Rotinsulu menjadi penjaga gawang dan selalu nomor satu di Sriwijaya FC. Dan tentunya untuk Persija Jakarta, Andri Tani yang juga sempat menjadi penjaga gawang nomor 3 di Sriwijaya FC. Dan pada musim ini bermain di Persija Jakarta. Wasit yang memimpin adalah Wasit Ahmad Suparman. Dibantu AW 1 Dadang dan AW 2 Bakir dengan wasit cadangan Oki Dwi Putra. Bambang Pamungkas dan kawan-kawan clean sheet di 3 pertandingan. 7 gol diciptakan oleh Persija Jakarta. Apakah pada hari ini menjadi mimpi buruk untuk Persija Jakarta di kandang Sriwijaya FC yang memang Sriwijaya FC berhasil memenangkan derby Sumatera mengalahkan PSPS Pekanbaru di pertandingan sebelumnya. Kate Kayamba Gams menjadi pencetak gol tercepat di musim ini pada menit pertama berhasil mencetak gol untuk membuka keunggulan atas PSPS Pekanbaru. Baik, pemilihan tempat sudah dilakukan oleh Persija maupun Sriwijaya FC. Dan Persija Jakarta memilih di sudut atau sisi sebelah kiri. Tentunya, inilah dia untuk Kate Kayamba Gams. Apakah berhasil menjebol gawang Andri Tani dan juga Persija Jakarta tentunya. Inilah dia Sriwijaya FC asuhan Kashar tadi. Ya, saya kira mereka turun dengan full squad ya. Terutama di lini depan kita lihat Hilton yang sebelumnya biasa dicadangkan kali ini bermain berdampingan. Ataupun Trisula dengan Ridwan juga Kayamba. Yang menarik adalah Ponario dan juga Firman Utina yang notabene pernah bermain untuk Persija Jakarta. Kali ini berhadapan dengan rekannya Bambang Pamungkas yang masih setia bersama pasukan Orange ya. Baik, danlah dia ritual tersendiri untuk Macan Kemayoran sebelum memulai kick off. Dan pada hari ini tepatnya di Gelora Jakabaring, Sumatera Selatan. Inilah dia Persija asuhan Iwan Setiawan. Menarik lihat di sini adalah Nana Anugrah Wahyu atau Nanak yang disapa menggantikan posisi Precious Emerjurai yang tidak bisa turun karena akumulasi kartu. Kita lihat di depan Bambang diduetkan pertama kalinya oleh mengenai tangan, mengenai bola ketika keluar dari sarangnya, maka hukuman yang dijatuhkan oleh wasit adalah sangat tepat. Kita lihat bagaimana Kate Kayamba sendirian. Ya, sepertinya mengenai badan dari Andri Tani ataukah juga mengenai tangan. Ya, tangannya masuk ke dalam. Ini Fabiano hanya menahan Kate Kayamba, namun Kate Kayamba yang lebih dulu memprovokasi Fabiano. Dan akhirnya jadi dorong-mendorong. Dan ini mungkin ditafsirkan oleh wasit sebagai gerakan memukul, saling memukul. Walau linesman juga sudah berusaha untuk merelai. Sebuah tendangan keras dari Hilton Moreira di menit ke-19 tadi. Ya, dari awal memang Sriwijaya sudah membuat pendekatan yang sangat insentif pada lini depan mereka ya. Ya, inilah dia sebuah peluang terbaik dapat dikatakan dari Sriwijaya FC. Firman Utina berhasil melewati Andri Tani, namun masih ada Fabiano Beltrame.
Sangat luar biasa ya kerja keras dari Fabiano yang berusaha untuk menggagalkan kesempatan terakhir dari Firman yang sudah melewati Andri Tani. Kita lihat ya sudah melewati Andri Tani, namun di sana Fabiano mampu melakukan clear up dengan baik. Dan inilah dia dua keputusan yang harus dikeluarkan oleh wasit Ahmad Suparman untuk Andri Tani dengan mengeluarkan kartu merah karena menahan bola di luar kotak penalti dengan tangan. Inilah dia gol cantik dari Hilton Moreira, pembuka keunggulan untuk Sriwijaya FC. Aksi selebrasi. Ya, gol yang sangat baik sekali, terukur dan memang buah dari latihan dan kebiasaan saya kira Yopi, hingga Hilton dengan enak sekali mengayunkan bola ke pojok kiri atas gawang dari Galih Sudaryono. Dan ini juga merupakan peluang ya dari Hilton Moreira. Sundulan yang sangat baik namun berhasil diselamatkan lewat refleks yang sangat sempurna dari Galih Sudaryono. Dengan masuknya Siswanto berhasil memberikan umpan-umpan betul sekali, silang yang sangat terukur. Iya, dan sayang sekali kali ini Rizky Novriansah gagal ya memanfaatkan peluang depan gawang. Inilah dia tendangan yang sangat spektakuler dari Pedro Javier. Iya, speechless Yopi, sulit untuk bisa kita bicarakan bagaimana mungkin tendangan yang dari jarak 40 meter mungkin seorang penjaga gawang nasional Pedro Tinsulu bisa gagal. Tampak ada underestimate atau menganggap remeh sehingga bola seperti ini bisa luput dari tangkapan. Namun tidak bertahan lama, kedudukan imbang tersebut dapat dikatakan untung ada Hilton. Ya. Dan juga untung ada Thierry Gattuso yang memberikan umpan mendatar. Kita lihat trap in yang sangat mudah saja. Pedro Javier, 1-1 untuk Persija Jakarta. Sebuah tendangan yang sangat spektakuler. Jauh dari luar kotak penalti. Luar biasa. Di atas ekspektasi. Sebuah tendangan bebas meluncur deras kencang. Sebelum ini Pedro bukanlah siapa-siapa. He's a nothing but hari ini dan kali ini kita lihat tendangan Pedro sangat deras sekali. Kita lihat bagaimana dikawal oleh 4 pagar hidup dan melesat. Thierry Gattuso pun tidak sanggup untuk bisa menghalau bola kebut. Luar biasa. Sebelum ini Pedro bukan siapa-siapa. Tiba-tiba ia menjadi hantu bagi Thierry Gattuso. Kita lihat itu sebuah keajaiban, Yopi.